Saudara, pada era-era 1980-an dan juga 1990-an, khususnya RTM ya, selalu menyiarkan klip-klip video pendek yang mempunyai mesej yang menarik untuk dia tonton. Biasanya ia berkonsep kemanusiaan, cinta ke tanah air, kasih sayang dan macam-macam lagi. Contohnya seperti klip video ini. Ibu Minsali, ibu yang sejati, kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari. Ibu, ah ibu, fitrahku murni, kelembutanmu menyentuh hati, semai kasihmu dalam jiwaku, kau disayangi kerana menyayangi, semai kasihmu dalam jiwaku, kau disayangi kerana menyayangi. Ibu misali, ibu yang sejati, kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari. Ibu, ah ibu, tulus ikhlasmu mendidik daku, sanggup bersusah dan menderita demi kebahagiaan sekeluarga, sanggup bersusah dan menderita demi kebahagiaan sekeluarga. Ibu, ah ibu, kau serikan di bakti, amalmu tidak terperi, beramal soleh berperibadi, mentaati Allah juga suami, beramal soleh berperibadi, mentaati Allah juga suami. Ibu misali, ibu yang sejati, kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari. Lampin biasa. Si Manja hanya makan pampas sekarang, Ma. Kenapa pula? Lihatlah, apabila kain lampin biasa dibasahkan, ia tetap basah. Tetapi pampas tetap kering agar si Manja dapat tidur lena sepanjang malam. Pampas mempunyai lapisan cegah tiris istimewa yang menyerap lembapan setiap kali sambil mengadang lembapan dari kulit si Manja. Wah, pampas ini benar-benar memastikan si Manja tetap kering sepanjang malam. Untunglah kita dah bertukar pada pampas. Betul kata nenek tukar Manja. Pampas, sekalipun ia basah, si Manja tetap kering dan selesa daripada P&G. Apa itu Malaysia? Rumah, ruang dan harapan, keesaannya dan watan, itulah Malaysia. Langit nan membiru, ketulusan sejati, sungai, gunung gana, irama alam, gelang anak keriangan, wajah bangsa, hidup aman sentosa, itulah Malaysia.
kuasa teruntung, rahmata terhitung. Di bumi bertuah ini semua mimpi menjadi, dalam tenang dan suka, dalam riang dan duka, sehati menghadapinya. Itulah Malaysia. Masih terkenang, terpandang gerak berbuahan, sekolah padang mainan, teman-teman seangkatan. Selamat datang kawan, rumah ini terbuka. Ikhlas berkongsi rasa, walau di mana tujuan. Pantai dan lautan melempar keindahan, langit cerah, sungai jernih, jauh pandangan beralih ke kesibukan kota. Lampu neon berneka, tapi yang teristimewa rakyatnya, itulah Malaysia. Di bumi yang bertuah ini sudah sering kita dikunci, namun tetap gigih penuh semangat. Kita di sini punya matlamat, demi negara yang tercinta, demi cita-cita mulia. Kita hindari perselisihan, hasrat mencapai kecemerlangan. Kepadamu negaraku Malaysia, kami bertekad untuk berjaya. Namamu kekal menjadi sebutan, benderamu megah berkibar. Kepadamu negaraku Malaysia, kami bertekad untuk berjaya. Apa yang membuatkan saya istimewa? Mudah aja, Fuji Image Plaza. Di sini, saya diproses oleh pakar-pakar Fuji menggunakan sistem makmal Fuji. Di dalam, bahan kimia semuanya Fuji. Bahkan, saya dicuci pada kertas Fuji Color. Jadi, untuk gambar warna yang cemerlang setiap masa, pastikan ianya filem dan kertas Fuji Color. Fuji Image Plaza. Untuk gambar tulen Fuji Color, Fuji semestinya. Hari pertama ke sekolah, berbagai peraturannya. Engkaulah yang membimbing diriku, agar hidupku tidak terkeliru. Bermula dari mengeja, mengira dan menyanyi. Pengorbananmu di hati bersemadi, cikgu kau dihargai. Ingin ku kembali ke zaman terindah itu, kejayaan ku keranamu, cikgu tersayang dalam ingatan. Ingin ku kembali ke zaman terindah itu,
Seterusnya tetap mempunyai mesej. Ianya dirakam pada tahun 1986 oleh ramai artis popular pada era tersebut. Saudara masih ingat tak pada tahun 1988? Artis-artis yang ramai-ramai ini menyanyikan lagu untuk sempena Piala Thomas dan bagi semangat untuk pemain supaya dapat berjaya pada era tersebut. Di dalam gelanggang ini, badmintonlah dunia kami. Dengan gerak-geri yang tangkas, tak kenal arti tewas. Bersama harapan menjulang, melangkah ke hadapan. Dengan doa restu serta dorongan, mimpi menjadi kenyataan. Untukmu, Malaysia yang tercinta, untukmu, pengorbanan
Jika Anda ingin cita rasa buah-buahan besar yang sejati, pasti Anda inginkan Joy. Ah, begitu puas menikmatinya, Joy. Dalam enjin Formula One, perhitungan amat penting. Padahal laju maksimum, setiap hentakan ombol menjana lebih 3 tan tekanan pada tahap suhu melebihi 1000 darjah Celsius. Hanya minyak pelincir termaju membenarkan enjin melepasi tahap ini. Sintium, minyak sintetik sepenuhnya. Jika ia lulus ujian kereta F1, bayangkan prestasinya untuk kereta Anda. Sintium, disyorkan untuk prestasi. Istimewa sempena bulan kemerdekaan, kita saksikan sketsa yang menarik ini. Sketsa ini dibarisi ramai pelakon, penyanyi dan pelawak popular. Sketsa ini dirakamkan pada tahun 1992. Mari. Kain batik tenunan sutra pakai oleh si anak dara. Selamat pagi, selamat sejahtera. Lama sampai, kenapa pintu tak dibuka? Bunga teratai, bunga cempaka, tersusun indah di atas kepala. Macam mana pintu nak buka? Satu kunci pun tak ada. Bolongan buah laici, ini kunci. Buah pauh, buah delima. Oh, macam ni ya. Pagilah pagi. Pagilah pagi. Potonglah rumput, sayang. Oh, nyanyi di karaoke. Itu kira okey. Ha, minum air dalam kolej? Boleh? Ah. Yeah. Hey, yes. Ya. Yeah. Buat 5 buah cengkeh. Terima kasih. Sorong papan, tarik papan. Ada tetamu, tuan. Oh. Ayam berkukuk pagi-pagi. Apa khabar? Selamat pagi. Buah cempedak, buah betik. Khabar baik. Kepala lumbu ada tanduk. Boleh tak kami duduk? Hoi, belida itu ikan. Dipersilakan. Oh, kita lambat ni dah. 1, 2, 3 dan 4. Ikan berenang, katak melompat. Masuk ni dah 3 kali saya lambat. Kereta ni tak juga start-start. Ikan sardin, ikan terumbu. Enjin kereta ni sangat teruk. Ya. 5, 6, 7, 8. Kereta ni memang patut kena humban. Ya, hancur lah. Tengok, mekanik pun pakai songkit. Apa itu? Hey, sekarang cuba saudara bayangkan, kalau seluruh dunia ni semua orang pakai songkit. Semua orang pakai songkit. Saya pun tak boleh nak bayang lah. Cik Abby, apa boleh Cik Abby izinkan saya duduk sebentar di atas motor? Silakan Cik Karun. Terima kasih. Aduh, aku kita ni, ya, sebagai orang timur. Betul. Ya. Orang kata tu sopan santun adalah bayangan pekerti kita. Betul? Betul. Tengok saya sopan santun. Saya berdiri. Memang betul. Jadi apa benda pun yang kita lakukan mesti bersopan santun. Contohnya, kita makan, kita minum, kita berjalan, apa pun mesti bersopan santun. Santun. Tengok macam sana tu contoh dia. Banyak kau punya sopan santun. Masal? Nasib baik kereta tu berhenti. Kalau tidak, 3-3 sekali. Bebrum. Tak betul, tak betul. Sopan santun bukan macam tu. Lebih macam sopan mana? Santun macam Kau pun santun tak betul. Kau tengok tuan, dah kena langgar naik basikal. Itu apa sopan santun itu tu? Itu basikal yang tak sopan santun, tahu? Bukan basikal, yang bawa basikal tu. Yang bawa basikal? Aku nak cakap tu dah tadi. Kau pun tak betul lah. Dia datang, dia datang. Dia datang sini, dia datang sini. Sopan santun, sopan santun. Ya, sopan santun. Sopan santun.
Assalamualaikum, Dik. Waalaikumsalam. Adik nak pergi mana? Nak balik. Balik? Abang hantar. Abang hantar. Abang hantar. Abang hantar. Abang hantar. Nek, abang nak hantar dengan apa? Ni, ni. Motor, motor. 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 Motor ni? Motor, motor ni. Motor ni? Motor besar ni? Ya, motor ni. Kunci. Kunci. Engkau lah. Kunci. Kunci dekat engkau tadi. Kau ambil tadi kunci. Sopan cantik. Kunci dekat awak tadi, Karun. Saya rasa pada anda tadi. Abang berdua. Ya. Ini kuncinya. Kunci, kunci, kunci apa ni? Ini kunci motor. Motor ni? Iyalah. Siapa punya? Siapa punya? Adik punya. Adik punya? Ya, dekat rumah ada tiga lagi macam ni. Tiga lagi? Ya, sini. Motor adik. Orang jalan, cara dia ada cara. Ya, tak? Kita mesti bersopan santun di jalan raya. Sekarang kalau kita nak seberang, kita mesti beradab, tertib. Tertib. Ya, yeah, tertib. Caranya. Ah, tengok sini ya. Ha, sebelah tangan ni kat depan. Sebelah tangan. Ha, sebelah lagi kat belakang. Okey. Ha. Cara-cara melintas. Ya. Yeah. Ikut. Ikut cara-caranya. Ya. Yeah. Silakan. Ya. Yeah. Nah, tengok. Tengok sini. Tengok. Sopan santun macam dia orang tadi Ali. Ya. Ni, Mun. Sampai ke sopan santun jalan kaya. Ya. Oi, apa ni? Apa? Sopan santun. Dah sopan santun pun tak mau berhenti juga. Apa ni? Ini semua ni memang salah ni. Hei, kau tak buta kah? Saya bukan buta, saya otak. Ni kejar dia, ada tipu ni. Tengok tu. Konon-konon nak nasihat orang konon. Ha, kau? Aku dah tahu. Ha. Sadar pun diri kau kena padam muka. Itulah dia tanam pisang rapat-rapat. Paku dulang, paku segepih. Ha, padam muka kau. Maaflah, saya tak sopan rupanya. Paku dulang, paku sepi. Kata orang saya pula lebih. Tak maaf. Kali ni, engkau terima pula tikaman aku. Tikamlah. Di mana kau suka tikam? Tikamlah engkau untuk menemui maut. Nah! Aish! Ya. Aish! Ah. Aduh. Oh, tak kena ya? Kali ni pasti kena. Aish! Ya. Ni apa dah lekat? Nanti. Kenapa pula boleh lekat ni? Alamak. Tak pernah aku bertikam macam ini. Buka, buka. Kira cop, cop. Kita cop dulu. Cop dulu. Buka, buka. Kau jangan tikam ya. Nasib baik kau nak panjang umur tak? Ini waktu rehat. Kita berhenti sebentar. Aduh, penatnya. Pohon sena, pohon bergetam. Ditiup angin patah dahan. Dah 3 hari 3 malam kita bertikam dah. Tapi tidak juga ada kesudahan. Itu pohon bertam, tinggi-tinggi pohon bertam. Tinggi lagi pohon cermai. Kenapa kita ada bertikam? Kan lebih baik kalau kita berdamai. Apa kau tak pikirkan? Jangan, kau nak bunuh aku. Salam. Nah, macam itulah. Agaknya saudara, beginilah pantun dulu. Engkau bagaikan air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat, duhai sayang, kesuciannya sayang, kesuciannya terlindung jua. Lagu lah. Macam bunyi kan? Lagu. Nyamuk pun boleh macam lagu. Ha. Kau buat, buat, kau buat. Cuba buka. Pak, pak. Pung, pung. Pak, pung.
ada perempuan dia lalu sorak. Malah puan baju dia merah dia kain warnanya belang. Sedap lah lagu ni. Kita dah buat rekaman tak? Lagu ni sedap tu. Apa nama lagu ni? Lagu apa? Nak ini kita ni berdondang ni. Berdondang. Kita ni berdondang sekarang. Berdondang? Berdondang. Tadi yang lalu tu perempuan. Perempuan biasanya kalau lelaki, dia nyembur eh, liwe. Tak maaf lah. Tak apa. Biasanya kalau perempuan lalu lelaki, sayang. Dondang sayang. காதல் என்பது தேன் கூடு, அதை கட்டுவதென்றால் பெரும்பாடு. எனக்கோ இருப்பது ஒரு உயிர், கைவிட மாட்டேன் சும்மா இரு. சோ ஹாமாவ சென்ட ஜாவ் ஹாயு சே நன் பி தா ஜாவ் வோ ஜாய் ஷுய் மீ யு டை ஜாவ் புஹுய் ராங் நீ ஷௌ ஜோங் லியூ. 谢谢 再见. Above the hill, the swallows wing. Tall mangroves from the further shore. My love is not a little thing. You're both the poison and the cure. Should Malacca fort be broken, log planks I'll raise from Jawa land. If it is the truth you're spoken, my heart and soul are in your hand. 2-3 cat running. Mana ada sama itu belang punya kucing. Luar tiga awak sudah jeni. Mana ada sama ni hidung belang punya orang. Tak ada guna. Siapa belang? Ya apa pula kau ni? Itu pantun antarabangsa. Mana ada antarabangsa tak masuk langsung taraf antarabangsa tu. Itu apa tadi tu? Itu antara kau. Oh, antara kau. Engkau pun salah lah. Ada aku salah. Engkau yang salah. Engkau. Alah, dua-dua salah. Kamu salah lah. Tapi Lin, betul aku cakap. Kalau katakan pantun ni terkenal ke seluruh dunia kan? Seluruh dunia berpantun. Kan bagus, kita pun tumpang bangga. Betul juga lah. Seluruh dunia berpantun. Boleh aku lawan pantun dengan mak aku yang di... Mana? Eskimo. Oh, orang Eskimo pun ada juga. Wah, dahsyat. Aku pun ada juga. Aku pergi macam ni, di Bombay. Aku cakap Hindustan lah pantun. Alamak. Adalah Chan kau salin baju selalu ya. Apa ke tidak? Aku pun berpantun. Mary Piar, Mary Muhabbat, Muhabbat. Lama tak jumpa apa khabar? La 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 la. Sayo. Mi. Kau pun ada? Ngek-ngek lo. Ini berapa sekilo? Minum kopi, minum milo. Nak beli sayur ke nak beli kilo? Ngek-ngek tali gasing. Nak berjual cakap jangan pusing-pusing. Nyon-nyon, keladi palo. Mari-mari, beli ikan kembung. Dangdut keladi wawa bagi yang ini sekilo, yang itu dua. Nondo, Cak. Cak makan padi. Ni beli banyak apa nak buat kenduri? Pergi pekan beli rojak. Pakai baju, pakai selipar. Abang jangan cakap banyak. Kan tadi dah janji nak bayar. Ayam bertelur di dalam bangsal. Riuh rendah telur sebiji. Cik adik berdua punya pasal. Ini tambah cili 4 kilo lagi. Tambah. Sekarang juga. Hari-hari pergi ke pekan, beli ikan, dibuat gulai. Abang berdua ni nak mandi ke nak makan? Ini cili berbanyak ni, jangan pula pergi kedai. Kain lantai dibuat cindai. Cindai dipasang di rumah Pak Saleh. Kalaulah sayur tak laku di gadai, ini ikan tentu boleh. Ailolah, ikan bakau beli di kedai. Bukan kata sayur dengan kangkau sekali boleh gadai. Anak itik tonggik bawa kayu api. Cik adik cantik, banyak ke barang-barang yang nak dibeli? Cabarnya. Eh, Karul. Cantik sungguh bunga anggrek. Ya. Daun lebat kelopak unggu. Kalau sayangkan baju cantik, mahu aku jangan diganggu. Pisang mas bawa belayar, masak sebiji bawa tangga. Anjing yang garang lagi aku kejar, ini kan pula si tua bangga. Oi, dalam paya si sepat ronggeng dalam dulang mata tertutup. Kepala ni sedap kalau digoreng. Hey, tulang-tulang tu sedap kalau buat sup. Hey, budak-budak main goli. Rio rendah asyik membilang. Kau nak goreng ke, kau nak rebus ke, apa aku peduli?
Ini pasar lah, bukan gelanggang. Masak ranum buah ciku jatuh sebiji atas tanah. Alang-alang jual biar laku, alang-alang beli biar murah. Ya, anak itik tonggik, jalan tepi kolam. Cakap baik-baik sikit dah, nanti muka labam. Enak dimakan si pucuk pau, enak lagi si umbut keladi. Ini kenapa ni sampai nak gaduh-gaduh ni? Bapak lah, bukan sugar daddy. Alah bapak. Ikan cencaru masak dengan tahu. Baru tahu? Baru tahu pak. Pak. Dua tiga puyuh berlari, ada seekor kakinya besar. Abang, mana nak lari? Tak ada. Tadi kata nak tolong bayar. Yang mana bayar? Tu. Dia bagi free.